yang kedua telah pun dimulakan. Pasukan Todak sebagai first pick telah pun mengeluarkan Bruno terlebih dahulu. Saya masukkan strategi yang sama sahaja. Yi Sung Chin telah akan dikeluarkan. Manakala untuk pasukan Orange Esports, Yuzong masih lagi tidak ingin dilepaskan. Adakah akan diikuti dengan Selena dan Todak? Ya, Yi Sung Chin dah dijangkakan. Okey, sekarang ini Orange Esports. Adakah Selena akan dikeluarkan ataupun tidak? Ya, itu yang akan menjadi, tanda tanya sekarang di Garut Kuri. Kalau dikeluarkan Selena, nampaknya Pak Vito antara hero yang boleh dipilih. Tapi kerana kita ada tiga band, jadi Selena mungkin akan dikeluarkan oleh pasukan Orange. Cukup-cukup menjikirkan Selena yang digunakan oleh Moon. Jadi saya rasa perkara itu tak sepatutnya berlaku. Untuk game yang kedua, terus saja band Selena daripada digunakan oleh Moon terutamanya. Selena taklah sepatutnya menjengkelkan, tetapi di tangan Moon. Di tangan Moon. Di tangan Moon baru dia betul-betul menjengkelkan. Tetapi nampaknya Orange Esports masih lagi mengekalkan band yang sama. Telah pun mengeluarkan Natalia di sini. Masih lagi cuba menghalang atau mengeluarkan hero-hero yang boleh masuk kepada backline. Todak dengan band yang sama telah pun mengeluarkan Club Orange Esports. Band yang terakhir untuk fasa band yang pertama. Buat masa kini, siapakah yang akan dikeluarkan. Di match yang pertama, band ketiga mereka adalah apa? Natalia, kerana band yang kedua mereka adalah Pak Vito. Oh, Pak Vito. Ya, jadi adakah sekarang ini akan di menjadi teka-teki Garut Kuri. Selena atau Pak Vito? Lepas Pak Vito dapat kat Formis, Rudy. Yes. Itu dia kata, sekarang ni sebab patch baru, jadi agak sukar walaupun Rudy dah di nerf sedikit. Tapi apa yang dikira oleh Momo, nampak macam hero ni tak pernah kena buff, tak pernah kena nerf. Jadi masih lagi boleh digunakan dengan baik. Your hit juga masih kita suka. Selena. Okey. Satu respect ban. Respect ban telah pun dilakukan. Tetapi ini bermakna Todak bebas untuk membawa masuk body. Tetapi kalau mereka tidak ingin mengambil hero late game ini, mereka juga boleh mengambil hero yang penuh dengan flexibility, iaitu Bene Data terlebih dahulu. Di mana bagi pendapat saya, sama ada nak body ataupun nak Benedetta, agak seimbang. Body ada lebih sedikit dekat sini. Ya, kalau kita cerita tentang damage, yes, Brody salah satu pilihan yang baik. Kalau untuk flexibility, Benedetta merupakan pilihan yang seterusnya. Tapi akan diberikan Benedetta tersebut kepada pasukan Orange. Tetapi nampaknya pasukan Todak tidaklah menghadapi kesukaran yang sangat-sangat besar apabila berhadapan dengan Benedetta. Jadi kemungkinan untuk membiarkan Benedetta dipilih oleh pasukan Orange bukanlah satu isu yang akan diketengahkan oleh pasukan Todak sendiri. Dan sekarang ini Bene dan juga Pak Kito boleh sahaja dibawa masuk oleh pasukan Orange Esports dan terus sahaja diambil. Manakala untuk pasukan Todak, Matilda dan juga Johet masih lagi boleh diambil. Tapi jika mereka risau tentang kehadiran Benedetta, Silvana juga boleh dimasukkan sebagai tank mereka. Yep, dan Jamie kita tahu menggunakan Silvana. Walaupun tiada tangkapan yang bagus dilakukan oleh beliau, tetapi assist yang cukup banyak yang dimiliki secara peribadi oleh beliau menggunakan Silvana, kita tak boleh nafikan. Satu pemain yang boleh terkena cukup heavy dengan menggunakan Silvana. Yang terus lagi dia masuk bersama-sama dengan Meralda. Sebelah hero yang boleh dapatkan cukup baik berada di sini. Ya, dan jadi itu seperti membalas dan memberikan orang untuk mengambil Matilda. Tetapi Orange Esports itu sahaja mengambil Lunok di sini. Boleh dikatakan counter kepada Esmeralda yang telah pun diambil oleh pasukan Todak. Dan sekarang ini kita telah pun masuk kepada fasa band yang kedua, band keempat dan juga yang kelima untuk kedua-dua pasukan, di mana Orange Esports telah pun mengeluarkan fasa. Dan Sid, boleh diingatkan sini, Silvana telah pun ditunjukkan. Tetapi kita kena ingat, ini tak semestinya akan digunakan oleh Jamie. Yes. Kerana Moon juga gemar untuk menggunakan Silvana sebagai seorang support dan boleh digunakan dengan begitu baik. Dan sekarang ini kita memberikan fokus kepada pasukan Todak band yang keempat. Apabila Orange Esports telah menggunakan fasa, nampaknya masih lagi band yang sama telah mengeluarkan Hali. Seperti memang target band terhadap Delus. Ya, mereka sebenarnya bukan melakukan band terhadap Delus tau, Garut Kuri. Mereka melakukan band terhadap Delus. Kita band Delus terus, senang. Apa hero yang dipilih? Saya dikatakan oleh Lafel, nampaknya pasukan Todak melakukan Delus. Homework, nama hero yang sangat-sangat bagus untuk channel ini.
Delos keluarkan terus. Senang, simple. Delos tak hidup, kita boleh makan pastori. Ya, dan kit ini tu perkara yang perlu kita perbaiki oleh pihak Oasis. Sama ada Delos perlu menambah lagi dia, yep. Ataupun salah satu dari player yang lain memberikan impact yang sangat-sangat besar di mana mereka terpaksa melakukan impact band terhadap player tersebut pula. Tidaklah hanya memberikan fokus kepada Delos. Band terakhir daripada ONG Sports sudah tadi telah pun mengeluarkan Jawhead. Manakala sekarang ini kembali kepada pasukan produk band terakhir mereka. Adakah mereka akan mengeluarkan satu lagi jungler dekat sini? Last band mereka tadi game pertama. Saya pun hampir lupa. Tapi sebenarnya one. Terima kasih. Tapi sebenarnya ada apakah yang harus dilakukan oleh Pastori? Itu game yang pertama. Mereka boleh katakan memulakan dengan agak positif. Tetapi seperti yang diulang berkali-kali oleh oleh Karakuri, pasukan Orange Esports hanyalah lacking dari segi frontliner. Mereka ada frontliner, sebenarnya mereka boleh menang game pertama tadi. Ya, dan sekarang ini pula mereka telah mempunyai frontliner yang agak kebal, iaitu Hakiro. Mereka telah mempunyai hero yang boleh pergi kepada bahagian backline dengan mudah game Vendetta. Mereka juga mempunyai jawapan kepada hero-hero kebal yang akan dimasukkan oleh pasukan juga, iaitu Lunox dengan Darkening dan juga Chaos Assault boleh saja melepukkan nyawa sesiapa dengan begitu. Dan sekarang ini, pick yang keempat daripada pasukan Orange Esports adalah DC. Mungkin cara kita dapat lihat, dia tu memang seorang pemain yang berikan yang cukup baik berikan dan dapat hero keempat, dia orang masuk oleh pasukan Orange. DC, satu lagi hero support yang pasti saya ada satu ketika cukup berikan impact yang sangat-sangat besar. Terutamanya apabila melakukan di fight dan pasukan Todak akan membawa masuk dua hero terakhir mereka dari Karakuri. Harus buah hati, mereka sekarang ini berada di landasan yang betul untuk mendapatkan bersih. Dan dua hero terakhir ini yang akan menjadi kemungkinan penentu untuk pasukan Todak untuk menangis game yang kedua. Dan nampaknya medal akan punya mendapatkan hero kegemaran dan Bane yang digembar-gemburkan oleh Lapel sendiri. Dia masuk oleh pasukan Todak. Bane yang baru sahaja di-buff di dalam patch yang terbaru dan juga sedikit adjustment di mana dia juga boleh melakukan build mage squad masa kini. Dia sangat-sangat menarik di mana Todak menjadi peneraju meta di MPL Malaysia. Pada minggu lepas, mereka masuk game. Pada minggu ini, mereka membawa masuk band. Tetapi Orange Esports membawa masuk Clint Lilini. Ya, ada dua hero utama yang membuat penampilan sebelum mereka di dalam MPL Malaysia musim kedua, iaitu Clint bersama-sama dengan Clint. Soalan di sekarang Karakuri, siapakah yang akan lebih menonjol? Dan nampak seperti dekat sini, di mana mereka ingin menugaskan Benedetta sebagai jungler, manakala Clint pula sebagai side laner. Yes. Di mana saya sedikit risau dekat sini, bagi pendapat saya sih. Kerana kalau Clint diletakkan kepada side lane, jika tiada penjaga akan berdiri kita kepada Clint tersebut, rasanya sedikit suka untuk berada di dalam keadaan yang selamat dan tidak menjadi mangsa budak oleh pasukan Todak. Jadi saya tak pasti sama ada mereka boleh memastikan Clint ini memberikan impak yang besar ataupun tidak. Ya, tapi tanpa buang masa, Karakuri. Perlawanan kedua di antara pasukan Orange Esports menentang pasukan Todak. Dan kali ini pasukan Todak yang akan bermain di bahagian biru, sementara pasukan Orange akan bermain di bahagian merah. Dan apa yang dikatakan oleh Karakuri, sekiranya dia tidak dijaga, kemungkinan tugas sejauh selaku pesan lain tidak akan menjadi. Di bahagian tengah, sedikit agresif dari permainan awal dan yang kita lihat bagaimana Orange Esports menugaskan Mark sebagai tidak jaga anak-anak dia, jagalah anak dia yang bernama Neo dekat sini di bahagian bottom lane. Tetapi Momo juga seperti dijaga rapi oleh Jamie dengan begitu baik. Jadi gantunglah
boleh jaga anak ni, kita kena tunggu sampai dia besar. Sama ada diorang ini anak yang baik ataupun anak yang derhaka, kita kena tunggu dan juga lihat. Kita kembali memberikan fokus pada bahagian top lane di mana Pomade bertemu dengan Aim, Lurap bertemu dengan Esmeralda. Masih lagi seimbang tetapi nampak seperti Pomade boleh memilih Aim dengan lebih baik lagi. Ya, nampaknya Pomade boleh katakan agak sedikit agresif, agak sedikit menunjukkan bahawa dia seorang pembuli yang cukup baik. Tapi di bahagian bawah, hujan cukup terbakar Momo, nyawanya hampir-hampir mati. Momo tetapi apa yang lakukan, hujan akan dijatuhkan oleh Medal. Cakaran demi cakaran akan dilakukan, tapi tembakan dilepaskan oleh Medal tidak mengenai sasaran dan berjaya untuk menyelamatkan diri. Agak agresif corak corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Orange, tetapi hampir memakan diri mereka. Perlawanan masih lagi boleh dikatakan berada di fasa awal, jadi perkara-perkara tersebut haruslah dielakkan. Ia memberi mesej dari utara banyak, tapi taktik lain yang dilakukan oleh beliau tidak menjadi terpaksa kembali kepada posisi yang lebih normal untuk melakukan. Ya, dan tentunya sama telah pun gini, di mana pasukan pun tak telah menjumpa di bahagian main lane untuk capture atau poking kepada Sofia. Dan nampaknya kita telah ketentu ini, apakah sempat yang akan diberikan oleh Orange, Ispon, Luna dan juga Veneta berada berdekatan, tetapi nampaknya akan memasak saja. Delur telah bersiba. Oh, Jimmy cuba untuk berikan satu start, tetapi sekarang ini apa yang lakukan? Oh. Tetap berjaya dicuri oleh Delur, tetapi adakah berbaloi? Berjaya mendapatkan Jimmy, satu kill yang cukup baik, tetapi Medal cakarannya cukup baik. Berjaya untuk mendapatkan kill, tetapi dibalas kembali oleh pasukan Orange. Kuja diasak bertubi oleh dua orang pemain. Moon cuba untuk menerbangkan Kuja, tetapi Kuja mantap melarikan diri. Tetapi Momo di bagian bawah, tanpa kita sedari, berjaya mendapatkan kill kedua untuk pasukan Todak. Berjaya untuk menjatuhkan Neo. Di manakah Mam selaku seorang penjaga Neo di bagian bawah? Ya, dan boleh dikatakan seperti deja vu dekat sini, state di mana pasukan Orange akan berjaya mendapatkan objektif, tetapi pasukan Todak yang akan berjaya membalasnya semula dengan mendapatkan kill. Jika perkara sama yang berulang, saya pasti nampaknya Todak akan berjaya mendapatkan kemenangan di match yang kedua ini. Orange Esports perlu melakukan pertahanan di sini. Apabila berjaya mendapatkan objektif, mungkin kurangkan kematian ataupun di sebaliknya mereka pula yang memenangi di fight. Oh, satu kill yang cukup baik sebenarnya berjasa yang dilakukan oleh Jimmy. Berjaya untuk memberikan pun kill pertama mereka beliau di dalam game yang kedua ini. Ini sudah pun level 6 sekarang. Omis masih lagi level 4. Cubaan yang dilakukan oleh Jamie sekarang ini boleh dikatakan berada agak sedikit hadapan, tetapi ada dua orang pemain dibantu oleh Moon dan juga Momo memberikan sedikit kelebihan untuk mereka cuba melakukan cutting. Dan nampaknya mereka melakukan rotasi yang cukup baik sebenarnya. Kalkuri untuk masukkan Todak. Cubaan yang dilakukan oleh Omis mungkin akan poin pertama yang dilakukan. Betul-betul berada di bahagian tower, tetapi kurang untuk menjadi cubaan untuk mendapatkan seorang pemain. Tetapi apa yang lakukan Moon cuba untuk mengulang damage yang banyak, tetapi damage yang dikeluarkan oleh Nilus tampak lebih besar. Dan nama yang pasukan Todak untuk membalas, dan Kuja cuba untuk memberikan satu lagi semangat kesukaan yang cukup baik. Berjaya untuk mendapatkan kill keempat pasukan Orin. Empat berbalas empat sekarang ini. Boleh dikatakan kedua pasukan pemain dengan cukup keseimbang. Ya, sangat-sangat seimbang. Tetapi kita lihat daripada segi ekonomi, di mana pasukan Orange Esports telah pun berjaya mendapatkan tiket sebanyak 2,000 dan mereka juga berjaya mendapatkan tiket yang pertama di game yang kedua ini. Dan nampaknya mereka akan berjaya mendapatkan tiket ini tanpa gangguan langsung daripada pasukan Todak, di mana ini akan melonjakkan lagi perbezaan ekonomi di atas kedua-dua pasukan. Rotasi diberikan kepada bahagian mid lane bagi Todak untuk melakukan pertahanan. Oh, dan Medal cukup untuk dapatkan Delos, tapi time jury telah pun dibuka oleh Mam. Cubaan yang cukup baik sebenarnya. Neo berjaya mendapatkan satu kill, dan mereka mungkin mendapatkan kill seterusnya. Medal berjaya mangsa seterusnya. Berjaya mendapatkan Momo. 7 kill atau 3 kill yang cukup-cukup pantas dilakukan oleh pasukan Orange. Satu permainan yang cukup-cukup baik. Apabila mereka berjaya mendapatkan turtle, mereka juga berjaya mendapatkan 3 extra kill dan juga objektif kedua mereka. Boleh dikatakan kemenangan yang agak besar telah pun dimiliki oleh pasukan Orange Esports buat masa kini. Kita lihat perbezaan gol tu saja melonjak sampai 5,000 gol. Sekarang ini fokus diberikan kepada bahagian bottom lane.
Kuja memberikan zoning terhadap Medals, tapi serangan balas telah pun dilakukan. Nampaknya Kuja pula yang sedang dikejar oleh pasukan Toda. Ya, Pomis masih lagi tidak berputus asa, tetapi kemungkinan dia telah pun diberikan nasihat, jangan kejar, kita fokus kepada objektif, kita fokus untuk clearkan minion, minion terlebih dahulu. Dan apa yang ditunjukkan oleh pasukan Orange, nampaknya Kuja sedikit berbeza di game yang pertama. Apabila menggunakan clean, nampak lebih clean dia punya corak permainan. Walaupun dari segi KDA 1-1-1, tapi dia punya present apabila berada dekat dalam teamfight cukup-cukup memberi satu igauan yang sangat besar kepada pasukan Toda. Mereka akan cuba mendapatkan Kuja. Adakah dia mampu? Oh, maafkan saya. Mio yang menggunakan clean. Kuja yang menggunakan panggung itu. 1-0-5 sekarang di Karakuri. Ya, dan untuk Kuja, adakah disebabkan sekarang ni dia guna emblem fighter? Emblem yang lebih kebal sikit baru kita nampak impact kehadiran beliau di dalam game ini. Jamie menangkap aim. Dan cubaan untuk mendapatkan kill tidak berjaya lakukan. Polis tamu juga telah pun dibuka. Mereka akan fokus aim menjadi mangsa yang pertama. Medal, tetapi Pomis yang ada di hadapan cuba untuk mencari sasaran seterusnya. Tapi mungkin mereka hanya berpuas hati dengan sasaran tersebut dan akan melakukan perkara yang lain seperti melihatkan minion terlebih dahulu. Nampaknya bila Kuja di bahagian bawah, boleh dikatakan memberikan role yang cukup-cukup senang untuk melakukan clear minion dan mungkin yang telah pun memulakan serangan tarak turtle yang ketiga sekarang ini, Karakuri. Turtle telah menemukan Pomis menyedari Jamie dalam perjalanan, tetapi Delos telah pun bersedia. Telah pun tiba sekarang ini dan nampaknya Oedipot kembali semula di mana mereka masih lagi menantikan aim dan juga Delos untuk tiba di situ membantu untuk team fight yang seterusnya. Dan nampak seperti Oedipot tak ingin mengambil risiko. Okey, kita tak payah nak mulakan tetap dulu kerana pasukan Toda sedang berkumpul, sedang bersembunyi dan kita mungkin akan menjadi mangsa yang mudah. Tetapi apabila mereka menyedari Toda telah kembali semula kepada lane di bahagian bottom, mereka dengan mudah berjaya mendapatkan turtle ini tanpa gangguan. Dan sekali lagi, Toda seperti tidak risau langsung jika objektif dilepaskan. Adakah mereka betul-betul yakin dengan team fight di fasa late game nanti akan membenarkan mereka mendapatkan kemenangan? Ya, dan itu yang berlaku apabila Momo berjaya mendapatkan turret pertama untuk pasukan Toda. Dibiarkan saja kehilangan turtle tersebut, tetapi dibalas dengan mendapatkan objektif. Boleh katakan satu trade yang cukup baik, tetapi Pomis berada di bahagian bawah berhadapan dengan Mom dan juga Neo. Satu lawan dua, kita dapat lihat bagaimana adakah ini yang akan berlaku. Tetapi nampaknya pasukan Orange seperti memanggil satu lagi support. Momo cuba untuk mendapatkan seseorang, tetapi Kujang dari bagian semak. Satu tokai cukup baik, tetapi ada tiga orang pemain di bahagian atas. Imperial Justice yang tidak mengenai sasaran. Kuja berjaya melamatkan diri, tetapi Moon masih lagi cuba untuk mengejar. Jamie berada di bahagian hadapan. Kuja berjaya untuk melarikan diri daripada diserang bertubi Medal sekarang ni. Electro Final Blow dilepaskan oleh Delos, tetapi cengkeran daripada Medal seperti berjaya. Oh my god! Aim berjaya untuk mendapatkan pemain pasukan Toda sebentar tadi. Berjaya mendapatkan satu kill. Berjaya mendapatkan inner turret di bahagian bottom lane. Sekali lagi membenarkan Orange Esports mendapatkan kemenangan yang agak besar di sini. Toda perlu bermain berhati-hati kerana mereka masih lagi menantikan di saat di mana Momo dan juga Pomis yang menggunakan dua hero late game iaitu Esmeralda dan juga Brody datang memberikan impact yang besar. Fokus diberikan kepada bagian top lane. Dengar sekarang ni, Delos berjaya mendapatkan Jamie. Sekarang di front line lepaskan Toda telah pun berjaya dijatuhkan. Momo, Toda Power Memory telah pun dilakukan. Tetapi ada 5 orang pemain yang berada di bagian atas betul-betul dikawal rapi oleh pasukan Orange Esports untuk memastikan Momo tidak mampu untuk melakukan apa-apa perkara yang mungkin akan menyebabkan kekalahan untuk pasukan Orange. Hampir masuk ke dalam explore, Momo baru saja berjaya dengan satu skill. Dia boleh katakan bukan yang baik untuk pemain yang boleh katakan menggunakan skill-skill pulangkan damage yang agak banyak. Tapi Medal, dia lambangkan Kuja. Kain Kuja berada di bahagian bawah. Satu nokia juga baik. Tembakan demi tembakan lah dilepaskan oleh Medal. Tetapi untuk 1v1 bersama dengan Kuja agak tiba dan pasukan Orange telah memulakan serangan terhadap Lord yang akan dimiliki oleh mereka tanpa sebarang masalah. Sekali lagi, Toda yakin untuk melepaskan objektif kepada tangan Energy Esports. Namun itu satu kill telah menjadi dapatkan Kuja dikejar, dikunci oleh Infield Justice. Yes, dan kita dapat lihat sekarang ini 1v2 bersama dengan Kuja masih lagi sempat. Agak suka untuk dijatuhkan. Sekarang ni mereka cuba untuk dapatkan Pomis. Pomis dikejar oleh Aim. Aim berjaya mendapatkan matlamat beliau. Berjaya untuk mengeluarkan seorang pemain. Tetapi sekarang ni Momo yang dikejar. Damage yang sangat banyak telah pun diterima oleh Momo. Mam betul-betul pemain dengan
cukup baik. Betul-betul seorang babysitter yang terbaik untuk pasukan Orange. Dan mereka sekarang ini hanya menunggu kedatangan Lord untuk muncul di bagian pasukan Todak sebelum mereka cuba untuk mendapatkan Kristus sekarang ini. Ya, dan Homen masih lagi tinggal. Mesha telah pendidikan kepada bagian Midley. Jamie seorang dingin. Medo dengan telah menetiba. Tetapi Medo terpaksa dilepaskan. Dan sekarang ini, Lord dilepaskan Orange Esports pada bagian Homen. Adakah akan dilepaskan? Nampaknya ya. Akan dilepaskan sekali lagi kerusangan Orange Esports. Dan sekarang ini, pertahanan perlu dilakukan oleh pasukan Todak. Lord masih lagi cuba hidup, cuba untuk melakukan serangan terhadap Crystal. Fokus masih lagi pada pasukan Crystal. Dan kita lihat pasukan Orange akan berjaya mendapatkan game yang kedua. Ini bermaksud Karakuri, kita akan masuk ke dalam game kita yang ketiga. Satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Satu kejutan yang telah pun dilakukan oleh pasukan Orange. Saya...